Panas sikit. Cantik lah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Dah petang hari ini. Dah petang lah. Ini dia bersama saya, Nazim Osman. Assalamualaikum semua. Untuk kita punya suri tanya hari ini, yang seperti kita janjikan, kita bawakan Nazim Osman. Maaf kita lambat sikit persiaran Nazim. Saya kita bersama pukul 1 atau 1.30, tapi hari ini kita lebih pukul 2 sebab kita menunggu Nazim yang baru sampai. Dan makan. Dan makan sebenarnya. Lapar. Dekat sikit Nazim? Dekat sikit. Okay. Hai dulu kat kawan-kawan kita dekat Facebook. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Itu siapa tu? Dah makan ke belum, Syahza? Hai Taiko. Hai Nazrul. Okey, sebenarnya Nazim, untuk segmen suri tanya ni kita nak memberi peluang kepada pelayar Facebook Harian Metro dan juga peminat-peminat Nazim untuk bertanyakan apa sahaja soalan. Okey. Okey. Konsep dia macam tu. So kalau diorang tanya bila nak dapat baby, so Nazim kena tanya, kena jawablah. Macam tu eh. Okey, so hai semua, ada soalan untuk saya ke? Ada ke? Ada. Nanti mesti akan ada soalan untuk Nazim Osman. I see. Tu, hai. Hai Raihano. Assalamualaikum, baik dah makan. Alhamdulillah. Hai juga. Hai. Oh, semua bagi hai je eh. Diorang takut hai. Nak bagi soalan kat Azim Osman ni. Itulah je. Tak ada soalan. Diorang takut. Dia nak tengok hai je. Okey, saya bagi soalan kat Azim Osman. Janganlah. Suara tak ada dia kata. Apa ni suara tak ada? Ada suara. Tak dengar suara? Ada. Dengar tak suara? Kalau dengar, cakap dengar. Dengar tak? Bro, mak saya Kim Salam. Waalaikumsalam, Muzakir. Kim Salam balik kat mak awak. Sedapnya air. Jemput minum. Misu? Eh, dah cool dah. Wow, dari Berlin. Dalam seminggu berapa hari pergi gym? Oh, saya sebenarnya dah 2 tahun tak pergi gym lepas saya operate kepala saya. Saya baru start balik dalam seminggu. Sebab takut dia ada apa-apa efek kat kepala. Oh, faham. Tapi sekarang saya dah start baliklah. Dengar, terima kasih Masyara kerana memberi respon. Thank you Azwan. Tapi lama juga kan Nazim berehat 2 tahun? Lama sebab risau, tak confident, takut dia ada apa-apa efek kan. So maksudnya lepas operation hari tu and then dalam tempoh 2 tahun ada rawatan susulan tak Nazim? Alhamdulillah tak perlu. Dia kata tak bayar. So dia kata boleh jalani buang masa, sorry tak minat. Apa yang lain minat? Kalau kita minum kopi, tak semua orang suka minum kopi. Tu sekarang pakai kereta apa? Sekarang pakai kereta apa? Saya tanya kereta Kereta biasa-biasa je. Hai abang, saya minat abang, ada drama lagi tak? Hai okay. Maria, terima kasih kerana jawab, ada drama lagi support tak? Saya insyaAllah akan mula penggambaran drama baru. Awal bulan 3 saya akan buat satu telemovie yang tajuk lagu untuk Atilia. Dan juga satu lagi projek 30 episod untuk Hit TV. Oh, cerita panjang-panjang tak ada dah? 30 episod tu kira panjang juga sedih. Selalu kan 100 episod. Sampai Iskandar tu berkahwin lah. Ya, yeah, Alhamdulillah. Tapi macam Nazim selesa untuk drama panjang macam tu? Boleh, tapi mula-mula takut. Tapi kalau kita bekerjasama dengan orang-orang yang profesional, dengan tim yang bagus, director yang memberi kita ruang untuk mencorakkan karakter, jadi itu menjadikan suasana harmoni kat shooting set. Jadi semuanya okey. Itu penting. Bagus. Ni tadi ada tanya. Apa ya? Minat Ferrari ke Lamborghini? Wow. Minat Ferrari ke Lamborghini eh? Saya suka Lambo. Tapi belum mampu lagi nak beli. Sebab dia pakai BM sekarang. Semoga cepat sembuh. Alhamdulillah Nazim dah sembuh sebenarnya. Siapa yang cakap tu? Thank you Eva. Alhamdulillah saya sihat walafiat. Kereta ada berapa dia tanya tu? Kereta ada berapa? Ada 3 je. Bro, rindu Aisyah tak? Aisyah pun tengah sibuk syuting sekarang. Wah, best dah jadi pengacara Melodi dengan Kak Lina Pompom. Tak, saya ganti tempat awal sekejap je sebab awal cuti. Saya tak mampu nak ambil tahta dia. Saya pinjam sehari je.
bila nak terjun ke bidang filem pula? Okey, kalau nak cakap pasal filem, saya sebenarnya daripada 2013 saya dah dapat banyak tawaran filem, tapi masa tu saya rasa saya belum bersedia untuk ke layar Perak, jadi saya terpaksa menolak hampir 10 filem masa tu. Banyaknya 10 filem. Banyak juga sudah. Tapi sekarang ni saya dah bersedia, kalau ada tawaran saya akan pertimbangkan. Okey. Siapa ni? Heboh. Heboh apa? Heboh apa? Wow. Benci watak dalam selumbar kasih. Ingat eh? Thank you Syafiq. Kalau benci maknanya saya sedikit sebanyak berjaya membawakan karakter yang diperlukan oleh skrip. And apa pun, terima kasih kerana menonton. Dan respon tu sangat, apa ni, orang cakap, membuatkan saya happy. Okay, ni ada yang tanya. Saya pun nak tanya kejap lagi. Tapi dia tanya dah, macam mana buat penjagaan muka? Penjagaan muka? Okay, saya pakai Cetaphil. Cetaphil tu, saya pakai Cetaphil, boleh didapatkan di farmasi. Apa pil ke apa? Cetaphil, dia pencuci muka. Okay. Dulu mulut muka saya banyak jerawat, tapi lepas saya pakai Cetaphil, alhamdulillah jerawat semua dah hilang. Dan juga SK2. Tu ada kirim salam dekat Wan. InsyaAllah saya akan kirimkan salam dekat dia. Okay. Rindu Lara Aisyah. Tak ada nak continue ke? Oh my god, nak continue Lara Aisyah? Sanggup ke nak tengok lagi 100 episod Lara Aisyah? Tu ada salam dari Singapura. Hai orang Singapura. Terima kasih kerana menonton. Melati kacaknya. Nazim memang kacak. Biasa je. Cakap Korea dulu. Hanya orang saya. Lepas operate muka macam Harry Potter. Siapa operate muka? Ada ke? Tak lah, lepas operate ni. Oh. Tu ada dia ni tanya ni. Ada kacuk ke abang handsome? Kau jawab. Ada. Saya tak ada kacukan apa-apa, cuma saya ada darah Cina sikit lah. Itu pun tak banyak, sikit je. Faham. Sebenarnya dekat table ni banyak makanan tapi kita tak boleh tunjuk. Ya, betul. Tak boleh tunjuk, nanti orang semua nak pergi makan lagi. Betul kan? Apartment atau teres? Saya suka rumah teres sebenarnya. You cakap apa? Tak dengar. You cakap kereta tiga. Aha. You cakap kereta tiga je, air satu pun tak ada. Bagilah satu. Oh, adakah cakap kereta tiga? Oh, kereta tiga pun kereta biasa-biasa je, Wak. Jadi PM. Okay, salam dari Zimbabwe. Bila nak berlakon, apa ni? Apa yang awak buat kat Zimbabwe? National Graphic, iya ke? Saya Indonesia Melayu Delhi. Hai. Okay. Lahir kat Johor ke? Okay. Saya, Nazim boleh cerita. Dia lahir kat Johor ke kat Sabah sebenarnya? Saya sebenarnya lahir di Sabah. Saya lahir dekat Labuan pada tahun 1984. Tapi masa saya baby, saya dah transfer. Ayah saya transfer kerja di Johor Bahru, jadi saya membesar di Johor Bahru. IC saya 12. Tapi sebenarnya Nazim, family asal Johor ke Sabah? Ayah saya orang Perlis, mak saya orang Johor. Tapi masa tu, masa saya dilahirkan, ayah saya bekerja di Labuan, Sabah. Okay, so maksudnya Nazim ni orang Sabah lah Ya, yeah, boleh dikatakan gitulah. Dan berjodoh pun dengan orang Sabah. Sudir pun orang Sabah juga. Kami IC 12. Yes. Sama lah. Sama? Selamat tengah hari dari Brunei. Saya tak pernah pergi Brunei. InsyaAllah one day saya teringin juga nak pergi Brunei, nak tengok Brunei macam mana. Dan saya pun ada pengikut-pengikut dari Brunei juga yang tak henti-henti support, yang saya appreciate sangat-sangat semua dokongan itulah. Peminat awak kat mana-mana Nazim? Tu Sarawak pun ada tu. Hai orang Sarawak, dah lama tak makan mi kolok. Okey, anak keberapa? Saya anak kedua dari 5 adik-beradik. Adik-beradik saya semua ada di JB. Saya seorang saja yang tercampak di Kuala Lumpur. Sekolah mana? Sekolah saya di Johor Bahru, saya sekolah di Sekolah Menengah Tasik Utara. Sebelum saya pindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru. Wow. Dulu saya pandai cakap Arab, sekarang dah lupa dah. Saya cuma ingat kaifah luka. Ana bi khair alhamdulillah. Okey, kalau nak tahu juga sebenarnya Nazim sebelum dia berada dalam industri ni, Nazim pernah bekerja di Awan Biru. Betul, betul. Nazim pernah jadi steward. Kan? So Nazim kongsilah sikit. Saya pernah bekerja sebagai seorang pramugara selama 5 tahun. Lama eh? Ya, lama. Yang tu selepas SPM kau macam mana? Lepas college. Saya kerja 5 tahun bersama Malaysia Airlines dan pekerjaan itu yang telah membuka minda saya. Bila saya tengok orang-orang luar
dari Malaysia, orang-orang kita juga yang itu telah membuka minda saya. Faham. Dekat tu ada tanya, dekat college ambil bidang apa? Saya ambil bidang hospitality. Oh, patutlah Nazim Masam pandai masak. Bukan. Hospitality ni bukan masak. Itu culinary. Taklah, I mean benda-benda yang macam tu. Kan? Johor kat sekudai, betul. Saya di Taman University. Rumah parents saya dekat Taman University. Slang Sarawak? Slang Sarawak? Boleh ke? Kamek. Sayang kita. Betul? Boleh lah. Apa je? Semua nak lara Aisyah musim kedua, Nazim? Kenapa tak teruskan pramugara? Saya nak sebenarnya teruskan pekerjaan sebagai seorang pramugara sebab saya suka travel. Tapi masa tu kontrak saya selama 5 tahun. Bila dah habis kontrak 5 tahun tu, MAS decide not to renew the contract sebab ada masalah kewangan diorang. Jadi saya pun berhenti dari MAS. Lepas tu try juga cari airlines lain macam Emirates, Etihad. Tapi rezeki datang pula jadi pelakon komersial. Bila dah buat banyak komersial, orang pergi suruh casting untuk pelakon. Itulah macam mana dia bermula. Tapi sesuai lah pun, Nazim Wasam memang kena jadi pelakon. Mr. Bean namanya, jahat. Siapa ni Mr. Bean? Salam dari Melbourne. Halo pencuri hati, jauh now ke Melbourne. Minat Korean drama tak? Saya minat Korean drama. Mesti juga. Minat, tapi sekarang tidak seobses dulu sebab saya pun makin lama makin busy. BMW berapa series? Latest. Tu, Kak Bella apa khabar? Kak Bella, alhamdulillah dia sihat walafiat. Kak Bella Daily ada di Sabah, di Kota Kinabalu, kampung dia. Saya akan ke Kota Kinabalu untuk berjumpa dengan isteri saya lah nanti. Dia nak bagi berita good news nanti. Amin. Bila nak jawab ni, ada apa soalan? Kejap. Kita terlupa ke? Okey. Cari cerita pengalaman saya pramugara. Okay. Banyak kok pengalaman. Antara yang Nazim tak boleh lupa apa? Saya pernah serve Datuk Siti Nurhaliza. Oh. Masa zaman-zaman itu saya rasa sangat teruja bila dapat serve Datuk Siti Nurhaliza, dapat serve menteri-menteri. Lagi satu pengalaman yang tak dapat lupakan bila kita terpaksa beraya di luar negara tanpa keluarga. Tapi Nazim dah pergi around the world kok, eh? Yes. Seronok jadi Nazim Osman. Alhamdulillah. Okey, tadi ada soalan dia tanya, bila nak berlakon dengan orang Sabah? Bila nak berlakon dengan orang Sabah? Saya dah berlakon dengan orang Sabah, isteri saya. Saya dah berlakon dengan isteri saya 3 kali dah. InsyaAllah lepas ni, kita akan berlakon lagi. Kan? Apa goals in future? In future, insyaAllah saya nak menjadi seorang suami yang baik dan juga ayah yang baik kepada anak-anak saya. Alhamdulillah. Kita doakan. Amin. Dia dah kerap bercakap pasal anak sebenarnya tu. Ya, saya suka sangat. Saya tak sabar nak jadi seorang ayah tapi rezeki belum ada. Ya, tapi kalau saya diberi peluang untuk menjadi seorang ayah, saya akan jadi the happiest man on earth. Rasanya Nazim akan duduk rumah kau, eh? Iyalah. Dia akan jadi macam man. Dia akan jadi Awal Syari, kawan baik dia. Yes. Okey. Bila nak datang Johor? Bila nak datang Johor, insyaAllah lepas saya balik dari Sabah, saya akan pergi Johor. Kesihatan macam mana lepas operate? Alhamdulillah, setakat ni tak ada apa-apa kesan, sampingan. Saya sihat walafiat dan saya harap Allah akan terus memberikan kesihatan berkepanjangan buat saya. Okey. Sekejap, tadi ada terlepas soalan. Bila soalan saya dibaca, ni nak marah ni. Okey, Nizal. Nizal, okay. Apa soalan awak tadi? Boleh letak balik, eh? Nazim akan baca. Yes. Bila nak datang Singapura, Abang Nazim? Tak tahu bila nak datang Singapura. Kalau datang Singapura, saya akan bagi tahu dengan orang-orang sana. Teringin nak tengok berlakon dengan Siti Nurhaliza. Saya pun teringin juga. Tapi belum ada rezeki. Semoga menjadi suami yang amin. Brim ambil ke? Memang tak ambil lah. Tak dapat. Nazim hantar borang je memang dah reject lah. Kena reject. Nak bayar LHDN je. Bila nak belanja saya? Amel lah sini. Amel sini. Datang bawa Bella datang Melbourne. InsyaAllah. Saya pun dah lama tak pergi Melbourne. St. Kilda Beach. Best. Ni ada saya lah tak baca lagi. Okay. Kita sebut nama dia Nazim. Apa tu? Elza, apa ni? Elza Roses. Hi. Okay, datang Kelantan. Anak nak laki ke perempuan?
dah berapa lama kahwin? Okey, okay, saya dah kahwin selama 5 bulan. Saya berkahwin pada 10 hari bulan September 2016. Dan kalau soalan tentang anak tu, lelaki ke perempuan, saya tak kisah. Mana-mana. Mana-mana pun sama je. Anak adalah anugerah terindah bagi seorang suami. Dan sesiapa sahaja yang berkahwin. Sesiapa sahaja yang berkahwin, yes. Okey, ni ada tanya tadi. Ingat lagi tak member kat college? Ingat. Ada juga yang message dengan saya lagi. Oh, ya? Ada lagi. Okay, macam kalau macam sekarang kita trend dekat grup WhatsApp kan. Ada grup family, ada kawan-kawan. Macam Nazim, apa antara grup yang mungkin awak banyak dekat dalam handphone ni? Ataupun memang awak tak ada grup WhatsApp? Saya grup kalau dalam WhatsApp tu grup kerja je. Oh. Yes. Tak ada pun grup-grup gosip ke apa, tak ada. Bukanlah gosip. Tak ada. Ada juga grup saya dengan kawan-kawan sekolah dulu. Oh. Masa form 5 sampai sekarang masih on ni. Semua ada kat dalam tu. So, saya boleh, maksud akan ada, maksud selalu jumpa juga ke? Jumpa selalu tak, tapi kita selalu berkomunikasi lah. Faham. So, siapa kawan-kawan Nazim yang tengah tengok ni? Okay, sedap, memang sedap air tu. Sekejap, mana lagi? Sarawak pernah datang kan? Pernah. Nur Aisyah, apa awak punya soalan? Apa soalan awak, Aisyah? Okay, so saya doakan awak dapat baby twin. Amin. Ya Allah, dapat double. Okay. Next drama, insyaAllah nanti. Nazim dah beritahu tadi. Yeah. Okay. 012, apa ni? Nombor handphone dia bagi. Wow, saya bagi nombor handphone ya. Oh, dia suruh masuk dalam grup WhatsApp. Oh, faham. Ini kampung mana? Isteri saya berasal dari kampung Likas, Kota Kinabalu. Dia ada kat kampung sekarang. Esok saya pergi sana. Semoga bahagia til jannah. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Syarina atas doa yang baik. Saya hargai sangat-sangat. Memang. Thank you Nadira, thank you so much. Okey, ini soalan lagu. Nazim akan keluar dengan lagu baru. Cerita Nazim. Oh. Okay, saya insyaAllah akan keluar dengan single saya secara rasmi. Sebelum ni saya memang pernah menyanyi untuk drama-drama lakonan saya. Tapi saya tak pernah sign dengan mana-mana syarikat muzik. Cuma kali ni yang membezakan ruang saya, di mana saya telah sign lah under record label Raksasa Music dan juga Warner Music. Dan single saya yang bertajuk Kerana Cinta akan keluar insyaAllah pada bulan Mac ni. Siapa buat lagu ni? Yang buat lagu yang buat lagu ni adalah Hil Husaini dan juga Ezra Kong. Wah, wow, masih sedap ya lagu ni. Akan diedarkan oleh Warner Music. Nanti Nazim akan nyanyi sikit lagu ni dekat ujung-ujung ni. Jadi anda kena tunggu. Nazim berjemur kat mana? Dah hitam? Dah hitam. Saya memang suka duduk tengah panas. Kerja lah kot, selalu pergi outdoor kan. Dia jadi gelap sikit duduk sebelah sudi yang putih ni. Okey, tadi ada tanya macam mana dapat gigi cantik. Gigi cantik? Gigi cantik kan? Alhamdulillah. Saya dalam adik-beradik saya 5 orang, saya dengan adik saya je ada gigi macam ni. Ya, yeah, yang lagi 3 orang tu gigi dia sengit-sengit sikit. Sebab saya rajin gosok gigi. Lepas makan saya akan gosok gigi. Siang malam saya akan gosok gigi. Terima kasih Fatin. Ada account Smule tak? Ada, tapi dah tak aktif dah. Dulu je. Kalau nyanyi kalau kat Smule, Nazim nyanyi lagu apa? Kalau kat Smule, saya nyanyi lagu apa? Semoga bahagia dunia akhirat. Amin. Amin. Sujudlah. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini peminat-peminat Nazim sangat supportive. Sangat supportive eh? Sangat supportive dan positif. Saya hargai. Ini yang kita nak sebenarnya. Betul ke dulu perasaan jadi Nur Aniza Idris? Gila Nazim. Aduh, macam-macam soalan. Dah tadi kita minta nyanyilah sikit. Kejap lagi Nazim akan nyanyi kejap lagi. Nyanyi lagu apa? Lagu lain lah, lagu lain. Nazim akan nyanyi kat ujung-ujung sikit lagi eh. Selalu minum kopi tak buat badan overactive tak? Tak. Kita kena tahu limit kita. Macam saya minum kopi sehari 2 kali je paling maksimum. Dia tak boleh lebih dari itu. Sebab nanti kepala akan pening. Ya. Yeah. Sebab dia kuat kafein dia. Hope dapat baby comel-comel. Thank you Alice. Thank you so much. Okay, kejap lagi Nazim akan. Okay, lagu Jampi. Jom sedap lagu Jampi Nazim. Bermula pandang pertama terlihat kamu di depan mata, terasa debar di dada. Itu je? Lagu ni sedap sebenarnya. Saya dah dengar dah juga.
Saya tak sabar nak dengar lagu Nazir. Bro, makin hari makin handsome. Apa petua tu? Okay. Tak ada apa petua, John. Just keep going in life. Come lah. Walaupun pun yang datang dalam hidup jangan ni, jangan stress. Walaupun kadang-kadang kehidupan ni dia provoke kita supaya jadi stress, kita jangan jadi stress. Mesti ada cara untuk tangani stress supaya kita tak nampak stress. Ezra Kong punya ciptaan terbaik. Yes, yes, Farouk. Betul. Betul. Hail pun kawan Nazim juga. Betul. Hail tu sangat berbakat besar. Dia pandai buat lagu. Lirik pun dia buat juga. Okay, nak tanya apa tu Nazro? Tanya je. Merdu, memang merdu. Nazim memang seorang penyanyi yang berbakat sebenarnya. Gigi memang cantik, tak pernah sakit gigi ke? Kenanga, saya tak pernah sakit gigi. Alhamdulillah, so far tak pernah. Wow. Tak pernah. Saya pun jarang sebenarnya pergi buat rawatan gigi. Saya dalam seumur hidup saya, 33 tahun ni, sekali je saya buat whitening. Tapi saya tak boleh buat lagi sebab saya rasa benda tu sangat tak selesa. Kan? Mulut kena ngangang, lepas tu dia akan jadi bulu. Mungkin sehari 3 kali Nazim berulang gigi. Lebih kot. Lebih. Okay. Terima kasih Rusnani kerana support saya. Thank you so much. Saya hargai sangat-sangat. Siti Nur Sakinah. Kenapa tu? Gelap. Tadi ada soalan jap. Terlepas. Okay. Mana ya? Kakak minat lakonan dari Singapura ni. Terima kasih Sesuci Salju kerana meminati lakonan saya. Terima kasih kerana doakan benda-benda yang baik-baik untuk saya. Betul. Dan saya doakan yang baik-baik juga untuk anda. Jap. Bila nak jadi orang Korea lagi? Apa? Saya orang Melayu. Saya bangga jadi orang Melayu. Cepat-cepat jemput isteri. Jangan biarkan orang memfitnah. Okey, kalau orang memfitnah, itu bukan silap saya. Itu adalah spekulasi dan datangnya daripada pihak orang luar. Dan saya dengan isteri saya okey je sebenarnya. Kan orang luar yang buat spekulasi. Alah, Nazim dah cakap dah. Diorang okey. Ya. Tak ada apa pun yang perlu diperbesarkan, Nazim, betul kan? Ya. Penyanyi pelakon berbakat hebat. Kulit muka glowing je, apa rahsianya? Tak glowing, lampu kot. Memang glowing. Pandai makan sagu? Tak pandai, tak pernah makan lagi. Tak pernah Bella pernah ajak saya makan ambuyat, tapi saya tak pernah makan lagi. Ambuyat tu apa? Ambuyat tu ada rasa jenis sagu. Oh, tu ambuyat lah. Sagu tu yes. Ambuyat? InsyaAllah saya akan try. Esok saya akan pergi KK, saya akan try. Dulu Nazim pendiam kan, dia ada orang tanya. Siapa tu? Kamal Ahmad Ibrahim. Macam mana awak tahu? Tapi memang dulu saya seorang yang pendiam. Sekarang tak pendiam lah. Sekarang dia lah yang paling kuat. Semoga lebih berjaya dunia akhirat, diberi kelapangan. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Kan, halaman bagian kebukaan yang berjana. Saya sukalah, ramai yang positif kat sini. Itulah saya kata, hari ini peminat-peminat Nazim Osman sangat positif. Alhamdulillah, suka sangat. Ingatkan dia orang ni sejenis suka provoke. Tapi tak, bagus-bagus. Itu yang kita nak. Itu yang nak. Saya suka bila saya baca komen-komen kat sini, kebanyakannya ataupun 99% dari komen-komennya datang dari orang-orang yang positif. Betul. Bila nak bakal jadi K-pop, pernah eh? Pernah kan? Jadi Korea tu. Pernah. Taklah, tu sekali je pun. Saya doakan yang terbaik. Terima bila, kasih. Bila nak bimbang saya mata, amin, doakan. Okay, baik-baik. Suka diving tak? Saya suka tapi saya tak pernah berkesempatan lagi untuk dive. Saya suka free dive. Ada license tak? Belum lagi. Berlakonlah dengan wife Bella Daly baru best. InsyaAllah. Dulu saya dah pernah berlakon dengan isteri saya sebanyak 3 drama. Dan memang ada offer baru-baru ni untuk kita bergandingan 50 episod. Astro kan? RTM. Oh. Tapi saya tak boleh buat sebab saya dah terikat dengan 30 episod tu. Kawan artis paling rapat. Okay, Nazim sudah jawab. Rahsia. Kalau tengok kat IG dia, kita tengok kat IG story dia, boleh tahu siapa yang Nazim Osman kerap sama. Jaga kesihatan, okay. Terima kasih. InsyaAllah saya akan jaga kesihatan. Betul, awak juga, kami positif. Juga. Betul, ya. Sama-sama positif. Semuanya akan baik. Betul. Zuraina, tepat sekali. Bagus. Bella sangat cantik. Alhamdulillah, dia memang cantik. Baik pula tu. Betul. Yes. Betul. Doa yang baik untuk both of you, semoga semakin sukses. Terima kasih. Bila nak datang Kuching, saya tak tahu nak datang Kuching bila. Dah lama tak makan mie kolok kat Kuching. Pernah ke pergi? Pernah. Dulu, just do it.
stres tak jadi orang handsome? Okay, biar Nasim jawab. Saya bukannya handsome sangat pun. Sebenarnya jujurnya saya tak rasa saya handsome sangat sebab ramai lagi orang handsome kat luar. Kita kena realistik lah. Kadang-kadang orang... Tapi Nasim ni kalau dia Nasim selalu termasuk dalam 10 artis kat Malaysia yang kacak sebenarnya. Serius ke? Ya, kalau buka YouTube tu ada. Hari tu kan ada. Di mana? Rupalah tu. dia tercalok dia wakil Asia kot. Ada. Mabuk ke apa orang tu? Bila nak datang Kelantan? Ha. Tak tahu bila datang. Gigi. Ramai suka gigi-gigi eh. Bye Mimi. Bila baca saya punya komen, Nazim tu baca Nur Atika. Hai Atika. Semoga saya sebagai yang sukses selalu. Terima kasih Sarah, thank you so much. Dia mention masih bujang. Masih bujang. Okey, soalan tu stres tak dapat wife cantik. Kenapa pula nak stres? Dah cantik. Adolah. Kot lah. Tak ada eh. Lupalah tu. Sebutlah nama saya. Hai Faruk. Bukan setakat handsome, cahaya Nur naik ke muka. Allah. Oh gitu. Ada pelihara pets tak? Mestilah ada. Saya ada seekor je kucing kat rumah. Nama dia Puchi. Yang burung tu? Burung tu pun saya bela. Dia duduk kat balkoni saya. Oh. Kulia. Memang hari-hari ya kat situ? Tak. Dia bertelur. Dah 2 kali dah. Yeah. Bila anak dia dah boleh terbang, dia terbang. Tapi bagus lah dia memilih rumah Nazim Osman. Best tu. Bela orang Sabah kat mana? Sabah orang bela orang KK. Okay. Kota Kinabalu. Nazim macam saya berlakon. Macam mana boleh kenal fun diver sebab dia pun manusia yang suka travel macam saya. Macam tu lah. Kawan. Oh, okey. Terengganu bila nak mari? Tak tahu lagi. Tapi saya banyak kali juga pergi Pulau Pentian tu. Kan? Sebab saya memang seorang yang suka pulau. Kalau saya memilih destinasi percutian, mesti pulau dulu datang dalam list. Sama. Pandai makan Innova. Innova tu apa? Itu makanan orang Sarawak, orang Sabah. Apa tu? Nanti tanya Bella. Macam mana boleh kenal wife? Okay. Wow. Saya kenal wife saya. Mengimbau eh. Saya kenal wife saya masa saya shooting sama-sama dengan dia sebuah drama. Dah lama dah drama tu. 2010. Lama kan? Lama. Sampai dia berkahwin. Dan bila kau hadir. Dan bila kau hadir bagai satu misteri. Ternyata diriku bagai sudah dijampi. Kayaknya lagu sendiri. Dan bila tanya bini bila okay, nanti Nazim akan tanya bini dia. Insyaallah. Innova. Innova tu sejenis dia macam soap. Hai Nina. Dia macam su. Aku doakan semoga jodoh sampai ke jana. Amin. Terima kasih Nini. Thank you so much. Kenapa tak ada Bella? Bella dekat Sabah. Bella dekat KK balik kampung. Saya dekat Kuala Lumpur sebab saya ada kerja nak kena settle. Bila dah semua dah settle, saya akan balik KK jumpa dia kat sana. Okay, nanti saya tanya wife saya apa tu Innova. Nizal, sabar je lah tak macam kami. Baca dah ni. Baca Nizal. Hai bro, Nizam ke Nazim? Nizam apa? Bila nak stop jadi macho? Tak macho lah, biasa-biasa je. Bella bangsa apa? Bella sebenarnya dalam IC dia Melayu. KK belah mana? KK belah mana? Dekat kampung Likas. Pandai saya kat Sabah ke? Pandai lah. Boleh bakal kau. Itu je. Isi ikan tu pernah dengan lewat kapas. Yes. Oh, lah. Sedap tak? Ha, tu. Innova. Bella mengandungkan Yus. Okay, nanti Nazim buat announcement tau. Kalau dah segala. Amin. Kalau dah ada kepastian, so nanti Nazim akan announce lah. Ya, betul. Untuk awal-awal ni, awal lagi kot. Tak teringin ke syuting kat Sabah lagi berlakon dengan wife ke? Oh, sepatutnya saya memang ditawarkan berlakon untuk dengan isteri saya. Macam saya bagi tahu tadi, sebanyak 50 episod untuk bergandingan dengan Bella Daly. Tapi kita orang tak boleh buat sebab dia nak saya dengan isteri saya. Saya dah terikat dengan kontrak 30 episod dengan production lain. Jadi saya terpaksa tolak tawaran itu. Sayanglah.
Wan Nur Syazam, makanan dah lama dah habis. Makanan dah habis dah. Kita pun dah lepas makan dah. Okey, di minit-minit terakhir ni, kita bagilah sikit teaser lagu baru Nazim. Dah dengar? Bagi sikit. Bagi dengar lah. Nyanyi lah. Dengar lah. Dalam handphone ada. Nak nyanyi live. Nak nyanyi live? Aha. Bagi dengar sikit je kat diorang. Nervous pula nak nyanyi. Beautiful. Dia macam ni lah ni ha, ni gaya dia. Ha. Lela memang cantik bertudung. Lah cepat lah. Dia orang tahu ke ayah dia single? Tahu. Ya ke? Dari hari post kat IG. Ha. Okay, Siti Maria kejap ya kita bagi Nazim. Apa? Lagu I ke? Lagu baru. Bagi dia dengar sikit je lah kat sini pun. Nyanyilah lah. Kenapa handsome sangat? Memang dia handsome. Nyanyilah tu orang nak dengar Nazim. Kejap. Sabar. Kejap. Dia tak mau nyanyi live. Ah, nyanyilah nak dengar. Jom. Okay, live 1, 2, 3. Kerana cinta dalam dirinya membuatku. Dah, sikit je. So kalau nak dengar selebihnya lagu Nazim Osman berjudul Kerana Cinta. Kerana Cinta. Ha, ya. Kerana Cinta akan dilancarkan pada March ini. Berapa hari je lagi March sebenarnya. Kan? Betul. And then anda boleh dengar kat YouTube. Semua kau akan ada nanti. Betul. Kat iTunes semua akan ada. Lagu ini ciptaan Hel Husaini dan juga Ezra Kong di bawah label Music Raksasa Music dan akan diedarkan oleh Warner Music Malaysia. Jadi kepada anda pemirsa Nazim, teruskan follow Nazim Osman di Instagram Nazim Osman ataupun tengok dekat IG stories dia, semua ada dekat situ perkembangan dia. Apa-apa dia semua dia akan update dekat situ, tentang lagu barunya pun akan ada nanti. InsyaAllah. Dan hari Mekro juga kita akan membuat liputan nanti untuk majlis. Thank you. Untuk lagu baru Nazim Osman nanti eh. Okay. Jadi semua kita jumpa lagi minggu hadapan dalam Sudir Tanya. Bye. Bye. Lain kes kat luar. Okay.